Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi kan. Hari ini saya coba cek teman-teman informasi dari website prakerja gelombang ke-12 akan dibuka bulan Februari ini. Kita cek ya dulu deh. Info pembukaan pendaftaran kartu prakerja gelombang 12 dari tribunnews.com sumbernya ya. 2 hari yang lalu. Info pembukaan pendaftaran prakerja gelombang 12 tahun 2021 bisa disimak di artikel ini. Program prakerja untuk mengharapkan memiliki pekerjaan kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Oke. Bukan ini kan, ini gak informasi yang bukan. Berarti ini ya. Info. Guys, dari Ayu Bekasinet. Prakerja gelombang 12 pembukaan Februari ini simak cara pendaftaran. Tapi apakah benar dan data dari mana pemerintah sesuai kembali pembukaan pendaftaran prakerja gelombang 12 pada Februari ini. Bagi kalian yang ikut program ini silahkan mencari data cara mendaftar secara terbuka. Sumber Ayu Jakarta, jaringan Ayu Media Network yang terlibat dalam pembahasan kebijakan itu mengatakan pembukaan pendaftaran kartu prakerja gelombang 12 akan dilakukan dalam Februari ini. Mudah-mudahan Februari dirilis lagi kartu prakerja gelombang 12 akan disebar di Ayu Jakarta Rabu 30 Februari. Namun dia tidak berkenan memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan informasi tersebut. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indra mengumumkan pemerintah menambah anggaran untuk program kartu prakerja 2021 menjadi 20 miliar. Naik 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu yaitu 10 miliar. Arti ada peningkatan 10 miliar. Paparan Menteri Keuangan dalam rapat dengan pendata acara sebelumnya bersama Komisi 11 DPR RI 3 Februari menyatakan kenaikan anggaran untuk kartu prakerja dinilai mendesak. Hal ini dinilai pemerintah sebagai penanganan dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Presiden memutuskan program prakerja dinaikkan 2 kali lipat supaya disamakan dengan tahun lalu. Ucap Anu, panggilan akrab Sri Mulyani. Jadi kepastiannya mau pakai OTP ke SMS. Jadi kepastiannya belum tahu ya guys, apakah bulan ini atau bulan besok atau awal bulan ini atau pertengahan atau akhir, belum tahu. Jadi masih ngambang. Jadi ini syarat-syaratnya yang tidak dapat pejabat, pemimpin, aparatur sipil pada tentang nasional atau apa. Solusi program kartu kerja membantu peringatan. Ya, oke. Jadi website ini belum ada yang pasti. Oke guys, terima kasih, jangan lupa like and subscribe channel saya. Nanti kita terus berikan perkembangan dari kartu prakerja ini. Thank you, selamat siang, assalamualaikum.